menjelang libur panjang bagaimana Pak di Ternopil Pulau Gebang ini Pak, ada peningkatan atau penurunan Pak? Jadi dapat kami sampaikan, terima kasih atas pertanyaannya, sampai dengan hari ini peningkatan tuh masih stagnan sih Mas, tapi ada dikit 10-20%. Nah ini sekarang ini posisinya hari ini sampai 13.59, jumlah penumpangnya 611 yang berangkat, jumlah busnya 88. Rata-rata penumpang ini berpergian ke luar kota, kotanya mana aja Pak? Paling banyak masih didominasi ke Jawa, ke arah Jawa, terutama Jawa Timur, kemudian yang lainnya ke arah Sumatera, Padang. Untuk harga tiket sendiri ada kenaikan atau bagaimana Pak? Sampai dengan sekarang masih seperti biasanya, seperti yang ditawarkan. Tidak ada perubahan. Okay. Untuk jumlah kurir sendiri masih 50% atau 25% Pak? Jadi di masa kami informasikan, sekarang ini masa PSBB transisi perpanjangan, ya dari tanggal 26 ini masih tetap maksimal kapasitas 50%. Siap, oke. Untuk prediksi peningkatannya Pak, terjadi kapan di Pulau Gebang sendiri? Prediksi penumpangnya itu tadi saya bilang 20% paling banyak mungkin diperkirakan itu hari tanggal 27, mungkin sore ya Mas ya, Selasa sore gitu, siang sore gitu lah ya. Dan besok harinya tanggal 28, itu dari pagi bisa sampai sore. Artinya mulai banyak penumpang itu Pak, tanggal 28 itu ya Pak? Kami nggak tahu sih apakah 27 atau 28, nah, itu kayaknya seimbang Mas. Ya, Mas. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih.